Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an huda lin-nas wa bayyinat min al-huda wal-furqan. Al-aya. Syahadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimis shalah absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bilaili wa nasuniyam tadhulul jannata bisalam as-sawmu junnatun. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terasa saat begitu terasa cepat saking nikmat. Hati-hati banyak maksiat. Sisa kuota usia adalah modal untuk kita berbahagia dengan ibadah. Bersyukur atas nikmat umur. Jangan kufur, nantinya hancur. Pakai tafakur, ekstra berfikir. Nabi pernah menggambar kotak 4 persegi panjang. Di atas pasir, di padang pasir. Saya jalan dari Turki, masuk Tel Aviv, Israel, menuju Mesir, jalan darat. Jadi Israel mah, namanya Palestine. Israel mah numpang dirinya ngan tesopan we ya, jadi mengakui itu teh wilayahnya. Tapi da geus kitu sunatullah na antepkeun we, teu dipayahan ge payah sorangan. Ya. Itu sepanjang jalannya enggak ada pemandangan kitu we, padang pasir jenuh. Yang ada saya menangis, memetik arti menuai hikmah, mengurai makna urang dakwah sombong teuing. Bayangkeun, subhanalladzi asra bi abdihi, rada panjang. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari haram ilal masjidil aqsa, di Mekah ke al-aqsa. Saya aja ke Malaysia dulu 12 jam menuju Turki Istanbul itu di sanguan dawe sangu di situ roti cangke namang Allahu Akbar. Pulangnya dari Turki direct Jakarta 12 jam cangke. Kebayang tuh bicara haram aqsa zaman Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam. Allah hebat. Kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor bisa beberapa hari pakai mobil. Kebayang tuh ku kendaraan bermodol onta. Ayah bermotor, ayah bermodol ya. Ya sudah, nikmati hasil daripada perintah mukjizat yang namanya sholat. Teh enteng geningan ibadah teh munta apa sejarah mah. Kenapa harus hafal sejarah? Biar tahu dan bersyukur. Hirup teh teu gampang bro. Teu ujug-ujug jadi kieu, teu ujug-ujug aya perintah sholat nu 5 waktu. Kalau kalian gak tahu prosesnya, sholatnya jadi sangeunahna. Sekarang Ramadan lagi belum datang sudah disambut. Menang pede mah. Ramadan mah pasti datang. Cuman kitanya ada gak buat Ramadan tahun ini? Maka Nabi menggambar kotak 4 persegi panjang di atas pasir karena padang pasir. Lalu sahabat bertanya, mahuwa ya Rasulullah, apa garis itu ya Rasulullah? Ini ajalmu. Setiap kita terikat ruang dan waktu bimakna ajal. Kullu ajalli musamma. Kalau sudah datang, wala yastakdimuna wala yastakhirun. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Kematian ini mistis. Secara waktu, sebab dan tempat, waktunya wallahu alam. Tapi saya bisa prediksi kematian seorang yang ada di sini, tapi tong piranya. Siapa nama? Nurul. Saya tahu kematian Anda di mana. Hati-hati dengan waktu siang dan waktu malam. Di dua waktu itu hati-hati. Bising rek ayeuna jug. Karena mistis kan? Bisa saja saya belakangan Anda duluan atau tibalik Anda duluan saya belakangan.
Wallahu a'lam. Wala yastaqdimuna wala yastaqhirun. Tidak bisa diinginkan karena frustasi. Banyak masalah, ah resang bunuh diri. Teu bisa ican waktu nama. Frustasi bunuh diri nangan jurang ngajleng. Kadon bubuk bujur. Da sumurna deet. Beling hunggu da can waktuna tuh, Bro. Ditolak cinta diputuskan ku kabogo nyeri hati ngagantung maneh na kusen kusena bobo kadon potong cokor kawin teh cingketnya aican waktu nama nabrakin awak di jalan tol cekit dan mobilnya make sensor aing mani payeh wayeh hese tuntuna ini ngajleng kajurang wah blek ningang randa huk. Nuker ngalang teh di pangalengan. Ari akang cenah. Rek ngajleng teh tinggal-tinggal heula tuh. Kunaon akang teh? Bunuh diri. Naon bunuh diri? Naon jodoh SS setting? Yeuh, istighfar abi janda. Akang Gerindra, gering mikiran Randra. Abi janda Kang, lonely yuk, aku tambah kamu kita kawin weh. Tadi nayang payah dan nges kapangi cita-citana ah ngese akhirnya menikmati hidup payah tepati hayang karena nges bahagia malah wakara hiatil maut dia menakutkan kematian. Malam pertama malam kedua seminggu menikah berjalan bahagia jalan-jalan ke Borma karena karena panganten anyar poho mentah suai teculang-cileng petanggep-tanggep pecium-cium kerkikituan ketabrak ceger maut dua nana tamat weh. Gerhayang maut terdatang ke embung justru menghampiri ada raja. Kemarin saya ke apa ke museum Egypt tuh yang di Mesir aya bangke Firaun oh sieu nu bedegong teh ngirup kene teu ngeulan caing teh ayeuna mah nangkarak baeud we kieu ya aya fakta sejarah oh iya ya jadi ketika kita sombong lihatlah kematian itu melembutkan hati. Nu jago jika aku mahage nges waktu na maot mah maot we. Hendak saya tidak akan bosan bicara kematian. Maka Nabi menggambar empat kotak persegi panjang itu ajalmu. Ada Raja Tutankhamun. Konon katanya hartanya banyak banget. Jadi dia bagian dari kerajaan Firaun yang hartanya seperti korun banyak banget sampai membuat ruangan di bawah tanah. Terus make racun bising anu nyokot maut tapi manehna geus maut karena terkunci di ruangan hartanya itu. Ada raja membikin besi tebal untuk menghindari kematiannya. Sugan we Ijroil teu bisa asup kana besi mah. Kan eta ngadikte Allah jika Olga berobat ke Singapura menyembuhkan virus Ebola disangana di Singapura eueuh Ijroil meureun. Ijroil Jakarta nelpon ka Ijroil Singapura. Tah si Olga kadinya tah. Anger maut di Singapura ya kullu nafsin daikotu ternyata si peti mati dari besi yang tebal itu di sarean di cobaan kuncina tinggalin di ruang 3 menit pae tadi nerek menghindari kema maka kenapa takut mati takut Nabi dibere dina hadis Bukhari tah opat kotak persegi panjang ini rambu ini ajalmu terus ku Nabi di garis-garis kecil di pinggir kotaknya. Eta naon ya Rasulullah? Itu adalah penyebab ajalmu tiba. Titajong maut, ngorong maut. Da ngorongna kulinggis tobros. Banyak hal. Di Palestina man nincak ti kotok maut daya boman. Hati-hati. Sebabnya apa aja? Waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja. Maka sering berkumpul dalam majelis kesolehan seperti ini. Sugane maut ker ngaji, maut ker sholat, maut ker tilawah, maut ngesedekah, maut ngestahajud, lain maut ker mikiran hoak, berita-berita yang bohong. Lalu capek sendiri. Kalau kira-kira capek nges, toh mending teng nyaho orang tuh yang nyaho, mangga mamamnya. Urusan orang mah jeung Allah ya. Maka lalu Nabi melanjutkan garis di tengah kotak persegi panjang itu Nabi menggaris garis keluar kotak. Rasulullah apa itu? Ini pikiranmu.
Kupikiran mah aja lagi di lengkahan. Kita berpikirnya lebaran, liburan, touring, arisan paket lebaran, geus ngariluan tah. Daging, kacang, marjan, hongguan, monde, nisin, nastar, dah. Saatnya keluarga kaleng kembali berkumpul. Ya, sarung cap gajah duduk, aing nyaho lah. Ya, tenang naon sok, nah. Dijamin teteh kadahar. Besoknya ada beb, tapi besok kita ada enggak? Itu yang tidak terjawab. Maka kata Nabi, jangan sombong. Pikiranmu melampaui ajalmu. Kita berpikirnya sekarang atau 50 tahun lagi. Cek saha. 70 kali sapoe Izrail ningali tah. Kuota mane rek bareak, Bro. Tong motah wae sing maot keur motah. Rek itu wae. Sibuk. Boleh menyambut Ramadan mensok dan memang kewajiban. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah ingin, ya Allah saya dapat kesempatan menikmati jamuan rahmat karunia magfirah ampunanmu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan syahrul rahmah, syahrul magfirah, syahrul fadilah. Yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan, nuti bisa tahajud ge, bisa taraweh, tahajud, taraweh teh. Ustaz bagaimana kalau sudah taraweh, tahajud? Risia. Taraweh jeung tahajud teh, teh kotok, teh kono, teh hayam. Eta-eta kene, brother. Ngan urama sok riweuh ku ngaran, ngaran mah moal ngalubah hukum. Lamun bulan puasa, taraweh, atau qiyamur Ramadan, lamun samemeh sare, qiyamul lail, lamun ngesare tahajud. Barangna eta-eta kene. Matak sahabat dibagi tiga formasi na. Umar mah tilu rakaat dulu, bangun 4-4 boleh witirnya dulu. Nu penting ulah henteu teuing. Ada Rasul mati Isa nepi ka subuh, tahajud nangtung nepi ka bareus suku. Aya seperti Abu Bakar mah kitu di sepertiga malam kan air sepertiga malam terbagi tiga. Sok ngaji gerak. Jadi ibadah teh leluasa berdasar teu terjebak. Saya makan tahun kamari juga. Tarawehna teh di masjid, mayoritas di mall, di klik yang baru dak motor. Yana Umar, mangiana Umar benangna didinya. Yuki, pangina didinya. Istiqomah, alhamdulillah. Malah sekarang alhamdulillah ada yang mau menyatakan syahadat ya. Kalem weh, da artinya semua harus berjalan. Maka di sini apa pesannya? Ramadan apa bakal datang, Bro? Urangna aya jatah keneh teu ka Ramadan. Allahumma salimni hanya doa yang merubah takdir. Penta boga hutang puasa buru kodohan. Teh ibu-ibu yang kemarin hamil baru melahirkan tahun ini hamil lagi setahun hiji berarti. Ada di surat Al-Baqarah 183 perintah saum. 184-nya itu tentang hukum saum. Bagi yang hamil tidak ditekankan tapi harus dikodok. Muntuh mampu kodok karena hamilnya setahun sekali. Fidyah. Tahun ini hamil deui. Fidyah deui weh. Cik atuh nyeun budak wae. Songke dibahas dengan tanya jawab nanti keungkap persoalan-persoalan saum. Nah ini masalah nyambutnya teh engap. Kebagian keneh teh. Ikhtiar perbuatan. Menyambut ikhtiar. Rizki kejutan. Hanya Allah yang memberikan kesempatan. Kesempatan dari rizki. Hanya doa yang merubah takdir. Sugan diberi ke Allah. Allahumma salimni. Ya Allah selamatkan aku li Ramadan. Gaspol ibadah. Berdoa teh muhul ibadah. Ad-doa muhul ibadah. Doa teh sumsumna ibadah. Silahul mu'minin. Senjatanya orang-orang beriman. Sok ngadoa. Sugan we diberi ke salametan. Jika balik ke Israel. Mah. Tapi salametnya. Di ditu mah hujana lain cai bom yang peluru. Epi kamari di Bandung usum nu gelo neungeulan Epi, neungeulan Epi. Usum nu gelo neungeulan Ustad, Epi kabagian di teungeulan nu gelo teu. Henteu nu gelo di piheulaan di teungeulan. Nya eta conto sok kumaha mah didoakeun. Rek ka daerah konflik saya masuk Hebron, saya masuk ke wilayah yang ada situs itu kemarin tuh. Makamnya Ibrahim di sana itu dijegalna ku Yahudi. Aduh asa asup benar-benar sama uji nyali teh. Tapi ada orang Palestina yang menjaga situs itu, cuma gak diberi pekerjaan, kelaparan dong. Urang kadinya teh marerek duit, marerenta duit. Wah ayam yatim, anak yatim, karunya lah
di bawah tuh bisa cicing dirinya orang sieun serba salah yang saya bere duit sing sabarnya ku sabar mah insya Allah kesel curang deh. Ya mencek bahasa orang mah kemana tuh aa gitu balik sieun orang mah ayo mereka mah siap mati jadi cuman kendalanya nggak ada makanan susah minuman yaitu kewajiban kita terus charity ke sana apalagi gajah tuh gajah parah pisan ya entak wajib saya datang kan itu dianjurkan 3 masjid didatangi 1 haram 2 madinah 3 aqsa tadi di kumang isan didoakan nucan umroh semoga haji dan umroh umrohna plus al aqsa plus turki biar kita dapat ilmu dapat hikmah jadi tersombong lah orang dakwah di bandung asa ngenah ting di ditu mah saya di turki dakwah dihargai kajian kayak gini teh karena turki hanya punya kebendaan tongkat Nabi Musa, pedang Walid bin Walid, disembahnya kan di Turki, gigi Nabi, rambut Nabi di museum itu teh. Orang ngobrol di kafe, ngobrol ke non translate bahasa Turki itu susah, pakai bahasa Inggris juga orang Inggrisna kadon cerik, dateng artian orang Turki na. Tapi pakai bahasa hati, we. Ternyata orang disebutnya Syekh letik-letik ya, Imam Ependi. Ternyata ya jalan Dede Ependi Epi. Kata lain editan aslina. Jadi orang saya ngaranan di ditu. Ternyata Ependi teh ngaran jalan tol di ditu. Tong GR. Ternyata direspon kajian kieu teh. Karena di sana krisis kajian. Bersyukur Bandung lautan kajian. Jadi nambahan hasanah. Tah bulan puasa ayeuna mah disikapina ku ilmu, entong ku budaya. Hindari pepetasan, hindari gegelutan keur taraweh, nali-nalikeun sarung baheula mah. Beledu nya. Ngalaman teu? Salat silih seret. Wah. Kujubar ka balong. Pawailul lil musallin, cilaka. Rek kitu ae taraweh teh. Hayang maot keur kikituan. Heureuy taraweh teh gorolongkeun cilok ka hareup. Cek imamna teh cilok salat teu ngomong batal sia maneh ngomong untung urang mah henteu dua-duana ge batal untung urang mah henteu jadi batal kabeh tong riweuh mulai tertib barang siapa yang hari ini sama dengan kelakuannya dengan hari kemarin udah rugi apalagi lebih buruk niatkan rek itikaf niatkan start ti ayeuna tadarus ti ayeuna tong riweuh da lain target khotamah nu penting mah tadarus mengkaji ulangnya sehari seayat tapi jeung arti jeung tafsirna saberesna we kayak lepas Ramadan tuluykeun we karena satu malam bersama Al-Qur'an itu lebih baik daripada 1000 malam 1000 bulan 84 tahun tanpa pernah membaca Qur'an itu yang dimaksud khairum min alfi syahr maka niatkan ya Allah beri kesempatan untuk aki menikmati jamuan rahmatmu di bulan Ramadan Allahumma salim di Ramadan bimboge kan yang lagu jadi para sahabat itu ada worry ada kekhawatiran melepas di Ramadan teh menangis mereka setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai bukan merindukan baju barunya bukan merindukan rame nariuh rendahnya bukan eta pahalanya dilipat gandakan sebagai kiparat dosa tahunan. Kalau dosa harian kan minas sholah ila sholah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya itu teh kiparat dosa. Subuh hapus ku duha, duha hapus ku zuhur, zuhur hapus ku asar. Dengan rawatibnya asar hapus ku maghrib, maghrib hapus ku isya. Canu rajin tahajud mah steril. Itu untuk harian. Untuk mingguan minal jumat ila jumat. Maka laki-laki yang tidak jumatan hati-hati. Amalnya hancur tuh. Untuk tahunan minal ramadan ila Ramadan untuk yang insidentil minal umrah ilal umrah idajtuni batil kawair selama mereka tidak mengerjakan dosa besar tukaffira lima bainahuma dosanya diampuni di antara keduanya maka rugi banget kalau tahun ini kita enggak dapat Ramadan yang khusu yang serius maka tong dipakai heureuy Ramadan teh tinggalkan kebiasaan yang sifatnya budaya tingkatkan ibadah bising jadi Ramadan terakhir hamba cemas kalau tak sampai
Umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Kenapa sahabat meminta kesempatan sampai berdoa? Allahumma salimni li Ramadan, wa salim Ramadan ali, wa salimhu minni mutaqabbalan. Faham fadilah dan keutamaannya. Karena wafat dalam keadaan ibadah, saum, sholat, tahajud, tilawah, itu jelas husnul khatimah. Ramadan kan suasananya tuh diciptakan pisan. Jam 3 udah pada bangun, sahur, ke masjid tepat waktu berjamaah, maksakeun maca Quran ge. Malah ada fadilah lain selama Ramadan, siksa kubur diberhentikan. Ya. Terus doa diijabah yang ayatnya saya tadi baca, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambamu bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Doa orang saum kenapa diijabah? Karena urusannya hanya spesial dengan Allah. Kalau sholat, kemana si ustaz? Tuh ke sholat, kaciri takbir ruku jeung sujudna. Kemana si anu? Ke umroh tuh, aya di bandara. Kemana si itu? Ke mayar zakat, kaciri mayarna. Kemana si itu? Ke naon? Ke haji, ke syahadat tersaksikan. Tapi kalau saum, siapa yang menyaksikannya? Fa innahu li, saum itu untukku, tak bisa lebay. Sok paling saum, wuh, nyian video Instagram. Berat sekali saum kita hari ini ya. Bibirku sampai pecah-pecah tuh. Keren, mudah-mudahan saum kita menjadi pahala. Kayak angin setik dayak-dayak. Hey, fa'idha farog tafang saum sing ikhlas. Maka judulnya gaspol ibadah. Kenapa menangan perang dalam Islam dimenangkan bulan Ramadan? Extra power. Urang mun hayang wanian ngosongan beuteung, jadi ningali nu ngajak lu teh ngadahar. Lain leles melendoy. Eta atuh da saurna teu nyunah. Lebay abong awal-awal Ramadan, saurna puting setengah dua geus sarudang. Sagala didahar. Nya, aing geus dahar mah tuh proteinna kana panon leluhurna, siga tokorek nutup roring door. Berat riatna ka subuh ka masjid jadi ente karena warek ting sunahna setik-setik mulungannya sunah saum itu beberapa menit menjelang azan tapi entong kaberangan lamun puting teuing jam salapan ngeus kekereyapan jam 11 ngeus memelas jam 10 mengeluh jam 2 hampir wafat asar kesasar ngarayap nangan dahareun ti asar kenehnya. Kumpul-kumpul, wah kerupuk mie, bakso tahu, rujak cuka, seblak ceker, goyobot, cendol Elizabeth, sakala dibeli, wah, na meja teh, jam 4:30 nges kiu, weh. Nges sekarang ada ikan radio, ke mau radio, stay, request, minta adan maghrib, aduh. Siap teh. Ya. Ngedengin suara, langsung, ngedengin suara, terok-terok, langsung kedewak nyoy, klan perumahan. Tah gendeh. Tete-tete saum lu teh ikhlas. Ente kitu sare wae. Saum lain teu menang sare, tong sare wae. Nanti yang terasa nikmatnya bukan saumnya tapi sarena. Bener, lamun saum rek sare wae, balikeun. Saurna maghrib bukana subuh. 2 tahun kuat. Dacek Al-Quran nama tekidu fa'idha farog tabang sob, kerjakan satu pekerjaan, saum adalah pekerjaan perintah, ya yualadina amanu kutiba, sok laksanakan beres eta, tong lulus, sholat ngaji, tadarus, sare weh mah, benget baru buten, sesuhun jam medut, ramijur rarai ditanya, males ngajawab huntu make behor, rawing kangkung, datang ngosok gigi, Ustaz kan batal ngosok gigi bulan Ramadan, cek saha iroh. Batal teh lamun ngosok gigi nah tilu rasa. Sok gigi isuk-isuk rasa stroberi kodomo. Berang rasa melon. Terus sikatna dicetrok diteuleug. Eta nu ngabatalkeun mah. Ustaz aya teh hitut ke bulan puasa di kolam renang na balong na cai batal teh. Batal teh lamun diambeuan deui. Oh gawe sia teh. Da memang ketang teu ngabibisaninya urang ge mun teu menang ilmu mah meureun ibadah teh ngacapruk weh. Da gogodana atuh bulan Ramadan mah. Ningali mih dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang da tauhid teh oyag atuh.
Ya. Tong ningali barangna lah, ningali tulisan Goyobod weh. Da motor teh ngagibeg atuh. Aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun. Ya teh jiga yoyo. Ningali oli rem weh da jiga marjan atuh. Ningali pangumahan piring. Aduh, jiga lapis legit. Spon. Ningali cucuk lewat. Da jiga korma atuh. Keur puasa mah. Ngarasa tuh. Berat tantangana. Ya, ningali kamu weh, ya kamu kayak jodoh aku. Ke Ramadan mah. Mata sauma keur kami epi cek Allah teh fa innahu li. Aku yang akan wa najri bihi, aku yang memberi pahalanya. Tong lebay. Mane mah saum wae nyen status. Lelah sekali hari ini. Emang mane hungkul? Ditanya males ngajawab cicing lah orang ngeur puasa. Puasa naon mane teu ikhlas. Aya angin seutik dayak-dayak. Teu percaya mane puasa mani leuleus kitu da puasa teh lain mane hungkul. Hah, percaya. Bau cobluk. Eh, keur puasa teh sing berseka mang. Laula an asyku ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku perintahkan setiap kali mereka melaksanakan salat disuruh menggosok gigi. Gosok gigi teu batal, henteu. Nu batal mah diteleg. Jeung odolna. Urang mah riweuh nya. Biasa mandi sakeudeung, bulan puasa mah lilo. Sambil menyela minum air. Biasa dua gayung, tilu gayung sabak bulan puasa. Ditinggali sabun tepak huntu. Ah, iya mas sebalai. Saya melihat di ayat saum ini kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, tidak hanya kita yang diperintah saum teh, ternyata agama sebelum kita juga Nasrani, Yahudi ada syariat-syariat saum bagi mereka walaupun polanya berbeda. Terlihat ada di ayat Al-Baqarah 183 itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perlu pembuktian dong. Benarkah orang dahulu diperintah saum? Buka dong di Barnabas. Di Matius 45. And when you fast, don't look dismal. Kalau engkau saum, tong baut, camerut, camene, males, baru buten, tesi banget. Ya. Like the hypocrite. Saum seperti itu, saumnya orang munafik, teikhlas. Ingin kelihatan manusia lulus. Ya. And when you fast, anoint your head and wash your face. Ketika kamu saum, cuci muka, seseh banget, minyaki rambut gagah, atuh juga teu puasa kalem weh. Beraktivitas perang naon weh. Ya merangan awan nafsu maksudnya. Urang teu beretika sih, tina sahur nu salah weh, puting-ting teh geus teu nyuneh. Deket ka subuh, imsak tuh menahan, mendekatkan ke waktu subuh, maka imsak yang sungguhnya adalah adan. Ya mah sahur kaberangan, biasanya menjelang akhir ya. Wah, da sarorean lah. Hayang geus saum teh. Eh kagok dua poe deui. Sok mamah ge. Jigana sahurna ti heula da bari nyeun nastar ku semprit pawaeun ka lembur nya. Sok ge salaur sorangan barudak nya mah. Naon deungeunna teh tinggal yeun na kulkas. Si mamah sare kan sahur anu nyiapkeun. Tuntuna jam di masjid parantos mendekatkan kepada waktu imsak tinggal 7 menit gebeg. Aduh aing can sahur ditinggali kulkas pop mie teboga aya dina freezer kangkung heuras kana batu tengah-tengah aya wadah pop mie cai galonan asupkeun masakoan kareke dua huap da geus tereh teu dicapek heula langsung setengah kangkung teh geus ka jero setengah di luar keneh di masjid suara sirine bijeh setengah di jero keneh setengah keluar ya perlu patwa ya di telak batal dan geus imsak di betot utah batal bawa ke masjid Ustaz ya Abi saum gak berangan apa yang terjadi ya setengah ngeska jerok
Senang luar kene. Kumaha Pak Ustaz? Sing sabar, kaitkeun rek anu beho. Ke magrib buka. Di magrib teh tajil teh ku kanggung nu eta. Iripu saum teh make ilmu mah, Bro. Tak alus ya pengajian sameme saum. Ket kembangkeun ku tanya jawab ya. Pertanyaan biar juara ya. Jadi ke orang dulu pun diperintahkan saum ini ngan saumnya ikhlas tidak. Maka di ayat berikutnya di Barnabas da Injil nu ayeuna mah geus teu asli, bibawa nu ayeuna mah disifatikan geus teu asli, dirubah ku para paus Paulus nu aslina da. And when you fast sepoho teh tara inget euy. Jadi mun puasa sunana mah kieu, tong hayang kaciri ku jelema, kudu hayang kacirina ku Allah, tadi disebut ihsan. Ibadah teh ka Allah. Seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu yakin. Jadi sok aya penyesalannya di nasau mah. Budak jam 8 kan can wajib puasa ya budak mah. Coba awurkeun ngan meja urang teh. Padahal teh bulan puasa. Pilus Garuda. Berarti kan sok replek teh daripada mubazir, alungkeun. Lung, cakrek. Cakrek kitu juga lumba-lumba, cakrek. Kapangi ku lanjeukna. Aya enggak saum? Astagfirullah, ai kamu ngabejaan teh hengke. Can warak maksudna mah. Da sabobok oge okay, poho mah teu nanaon. Ngan ulah diniatan ai suka rek poho. Ulah. Aduh nyeri hate da nya ge teu kahaja. Diutahkeun deui ah. Bae atuh Ustaz da pohonya geus we. Itu buka teh hambar karena merasa ternodai saum kita teh. Kabayang teh nu ngahajakeun teu puasa. Batur sahur, ngilu sahur, batur buka, ngilu tiberang, batur puasa, si eta dahar samangka diajak buka bersama. Teu kaciri, da ai garing bibir mah ku hair dryer ge garing atuh. Datang pura-pura leles buka bersama. Allah tahu enggak kita puasa atau enggak? Da hambar atuh teu ngeuna. Tah ieu hebatna saum teh. And when you fast, poho deui ayatna euy. Oh, and when you fasting me not be seen my man but by your father. Jadi kalau kau saum, jangan ingin kelihatan manusia, tapi but by your father, kepada Allah yang melihatmu. Itu teh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Matak siapa yang tahu kita saum? Maka nu diperintah untuk melaksanakan saum ini siapa? Mereka yang beriman. Yang yakin Allah melihatnya. Da preman ge di bulan puasa mah imana naraek, buktina daharna nya rumput. Ya, era berarti alhayau mina iman. Ngadak preman jungbrung mah. Jungbrung kan rame tajam sakieu mun Ramadan teh nu ngabuburit. Sebelumnya jam 12. Aye preman-preman pasar mah nya budak didinya koboi-koboi, sehari dua hari masih menghargai tilu poe mah nya biasa we sambutan mah ngajareblagna sepanduknya. Warung nasi suka lapar misalkan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 14 sekian hijriah. Wah, di mau mana spanduk rabeng. Tapi di bawah spanduk suku ngagarantung. Da mah mungkin kertadarus mah mah. Ku Allah dibukakeun, dak spanduk namuka ku angin. Bener we, keuna rinyuh Indomie. Dindogan dicengekan, nginumna lemon tea ngararesang. Pika sebelum tuh tong baru orang ustaz preman yang ada cik atuh bro balik kata atuh harga anu puasa dahar dahar tutupan tuh didenge dah kagok meren kayaknya preman datang ini kiyo harga anu puasa karunya batunan puasa mana yang ada minimal tutupan hargaan asup video teh manis hiji dehidrasi ya. Nah jadi bulan puasa mah syahrut tauhid. Hanya Allah yang melihat ibadah kita. Salat kaciri gerakna, umroh haji kaciri inditna, zakat kaciri mayarna, syahadat kaciri akadna. Tapi kalau saum, ini kesempatan untuk kita mengasah kembali ketauhidan kita secara utuh kepada Allah. Maka obat musyrik mah ikhlas. Musyrik itu kan riya, terkecil, hayang kaciriku jelema, lawanku ikhlas. Tas saum teh tarbiyah pesantren untuk bagaimana keikhlasan kita kembali. Maka buruhna ti Allah sebagian fadilah saum farhatani lisaim
dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu, ketika berbuka, saya penuh ya, tong undang urang Ramadan ayeuna mah geus beak hayang balik ka imah ge hese. Kenapa Ustaz Ebi Ramadan jadwalnya penuh, tingali tiap Ramadan sepanduk. Berbukalah dengan yang manis. Karena urang manisnya di arondangan. Nya. Tapi tong berbuka dengan yang manis, berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Nya. Karek manggih teh manis ge. Wah, di beurang mah dibayang-bayang sagala. Ngeunah mun sangu ieu, sangu. Pokona pika sebeleun teh di beurang mah. Ningalina naon teh? Jeung eta na TV ngajakeun iklan teh dahareun we. Hayang ngadahar TV na. Tapi pas tajil mah aduh. Ku hormati lu di baturan Raisa ge meni wareg. Nya. Kan sunahna hormati lu untuk karbohidrat. Kuat tarawih ge urang tilu nu nyanahna lain kormana tiluna tilu mangkok cenol tilu mangkok baso tilu mangkok rujak cuka ieu tarawehna teh ngabugigag ge agar beuteung tak sok keuheul nya ka imam nu panjang bacaanna nya geus entong dionang di cenah aneh urang mah Ramadan mah nu beki Yasin wae ngamek Yasinna dibawa kana tarawih mah si Ustaz koplok bet maca Yasin. Aing warek teuing ya, aduh, angeusna jam sabaraha. Qul maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ngajakeun. Wal Qur'anil Hakim ceuk tong donang deui ceuk bijakeun ka DKM. Innaka lamina musallin. Allahu akbar. Geuning pondok. Setena salat wae sungudon. Yasin teh keur 11 rakaatkeun pas sing bisa we ngatur ayatna faqra matayassara minal Qur'an. Tapi Rasul mah dilamakan waktu saya dedeklik itu kan orang tarawih kita mah ngobrol-ngobrol aja dajeng barudak jalanan yang barudak motor. Kan kewe tarawihna jam 11 sok geus dahar geus ngobrol wareg yah sama mesare tarawih kadang sahur bersama tuh kemana we motoran neangan. Nyata. Kan dipake waktu sisa pertengahan malamnya tuh. Insyaallah tahun ini juga kita ngadain lagi jadi tarawih on the street di mana we lah. Tuh kan loba peminatnya budak Harley, budak motor. Diberes sajud teh alhamdulillah tuh dah. Bergetar semua. Iza zukirullah wazilat kulubuhum. Mereka bergetar. Tanda seorang beriman itu ketika dibacaan Al-Qur'an mereka bergetar. Ketika salam saya ke belakang kunaon bergetar tadi cangkeul. Sugante bergetar iman. Tapi isukna marenta deutad asa lejat beuting cenah tahajud deh. Karena saya sebelum tarawih itu diterangkan urang di rakaat 4 rakaat pertama rek nerangkeun ayat nu ieu. Jadi pikirkan, rasakan, nikmati. Iya iya iya. Oh. Geus 4 rakaat cicing laku tum deui. Jadi berisi salatnya itu kan tarbiyah, pola. Tapi nagih saat akhirnya istiqomah halal hijrah itu kan ikhtiar. Ya jadi dinikmati saum tahun ini dengan satu doa, Allahumma sok. Allahumma ya Allah, ya Allah salimni, salimni selamatkan aku selamatkan li Ramadan, li Ramadan untuk bulan Ramadan, Ramadan wassalim dan selamatkanlah ya Ramadan ali Ramadanmu untukku Ramadan. Wassalimhu dan selamatkanlah ia ya. Minni dariku amalan-amalanku mutakabbalan menjadi amal yang diterima. Semoga Ramadan tahun ini menjadi kifarat dosa. Menjadi tambahan amal. Ini ala dikrika menjadi bahan baku untuk kuat ingat kepada Allah. Wa syukrika bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Dan ingat Ramadan bulan berdoa. Doa orang saum itu didengar. Maka ada ayat khusus tentang berdoa. Apabila engkau bertanya tentang hambaku tentang aku. Pak ini qarib lebih dekat daripada lateher berbisik saja sering berdoa dalam Ramadan doa orang saum itu dengan uji budak wa tadai idadaan falyastajibuli wal yu'minu bi engkau minta apa aku kasih yang belum punya jodoh jadikan Ramadan proyek pencarian jodoh secara syariah bercinta 30 hari mencari cinta biarkan Allah yang datangkan jodoh kita yang punya hutang fokus cukupkan ibadahmu kepadanya nanti Allah yang bereskan urusanmu karena Ramadan syahrut tauhid bulan dimana masalah diselesaikan cuman kita jangan bermasalah saja sama Allah
Allah ada masalah. Tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. La'allakum tattaqun, berarti engkau bertakwa. Oke. Yasir wala tu'asir, basyir wala tunafir. Permudah jangan dipersulit, berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Konon katanya ada akhwat yang mau masuk Islam, dikasih jalan. Terus nanti kita minta doa beliau, karena orang yang baru masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Mana Mang Isan? Oh kadir, diatur kuma teknisnya. Nanti biarkan yang bercerita apa motif masuk Islam. Karena punten ya, sebelum beliau datang ke sini, dulu kita pernah terjebak. Ada orang sok mau masuk Islam, masuk Islam tiap masjid, terus dibarere duit. Isuknya ya berita, ingat era, si etawe tenggelan kusararea. Ada oknum yang kaditu kadir masuk Islam, tapi hanya ingin iba dari marugi Islam atau ditamahan. Tapi makanya motif masuk Islamnya apa? Dulu pernah di sini ya, yang wah saya keluar dari penjara ingin masuk Islam, tapi setelah saya islamkan di sini muncul tuh atau channel Islamnya sebeberapa kali. Oh berarti pekerjaan ini ya, hati-hati. Aik kewajiban orang mengislamkan, urusan dia nges Islam tului Islam dan nyaho lah ya. Oke, mana Mang Isan? Ya, tadi atas nama Hera Veronica Mesin sudah hadir. Yang di belakang sudah hadir atau belum? Sudah, yang mau Islam? Iya. Atas nama Hera Veronica Mesin. Ada? So kalau ada kasih jalan ke depan. Kalau ada kasih jalan. Oh enggak ada. Sekarang menunggu beliau datang. Sok tanya jawab ya. Bang Isan, dua ikhwan, dua akhwat terkait dengan tema gaspol ibadah bulan Ramadan atau di luar itu enggak apa-apa. Pertanyaan kita buka dua termin. Kalau do ya gue cai. Cai sira. Puasa. Dua ikhwan, dua akhwat. Mangga. Satu. Siapa lagi? Satu. Iya. Kang, mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana, siapa? Ya, nama saya Surya dari Cicalengka. Surya mah di langit. Tata Surya anak matahari. Ya, Pak Ustadz mau nanya, ini kan kemarin nisfu Saban ya. Tiba-tiba murudul apa? Muruluk. Banyak itu muruluk WA apa? Dulunya muruluk. Pak Ustadz, ya muruluk WA-nya. Mengenai siapa yang menyebarkan nisfu Saban katanya terbebas dari api neraka. Apakah itu ada dalilnya atau apanya gitu? Terus dianjurkan baca Yasin 3 kali katanya. Gitu. Apakah itu ada dalilnya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalilnya mah aya. Tapi doi pun nakirun, doi naker. Tahu doi naker? La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Hanya stimulus untuk bagaimana ibadah itu teraplikasikan dengan semangat dasar yang kosong. Saya tidak percaya hadis itu doib, tapi saya tidak percaya Nabi ngomong gitu. Dan zaman Nabi kan nisfu Saban mah aya bulan nama, tapi tidak ada ritual itu. Nah, lamun orang ngayakeun eta sementara Nabi tidak, ieu teh nu alus teh Nabi atawa orang. Kalau kita menganggap itu bagus, berarti orang lebih alus ti Nabi. Tah eta masalah nama. Saya kembali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Saban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da urangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka pasti payu. Contoh tukang restoran hayang payu nyeun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulud Dahri Pak Lam sambelun wa muzairun wa lalabuha. Matakna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis doib. Beli buku Al Silsilah As Sahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al Albani, nanti di yamin mana nu sahih, mana nu doib. Takanya wa nisbu Saban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taku malaysa laka bihi ilmun. Pemikir perkara tanyalah itu ayat tu dalilna mah aya ngan teu qat'i, teu kuat. Nya taeta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Ah, da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat. Nu aslina Allahu Akbar aya yang satu kali. Allahu Akbar ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalah shalah, hayalah falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu akbar sekali boleh, Allahu akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalah shalah, hayalah falah, qad qamati shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa sakit tuh gengis bid'ah, karena nu asli nama wa'an. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyawanan. Rabbighfirli amin. Dina aslina ya rabbighfirli ante. Saya bukan sedang menyatakan rabbighfirli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel anak kutil anak kulit. Paham gak maksudnya? Ayat sebut ayyuma akmatul lakum teh kamil itu sempurna, teh sempurna deui mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi nabi nu paling paham ayat mah nisbu sa'ban terkait zaman nabi teh bulan sa'ban teh aya ngan eueun nisbu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan riuhnya jurig teh pocong. Udah di luar negeri mah pocong. Kuntilanak teh hanya ada di Indonesia. Di Inggris mah lain deui, Dracula. Beda versi kumaha negara. Nah, ibadah-ibadah itu biasa muncul dari konvensional berpikir lalu seakan-akan dianggap ibadah. Hati-hati. Bagus belum tentu benar, tapi benar dijamin bagus. Enggak wajib Anda ngaji bareng weh. Ya. Jadi perlu dikaji ulang. Oke, okay, next Mang Ihsan. Berikut. Apa yang enggak? Kadi apa ya? Tong acung aja kadi. Sok kadi apa ya? Ah. Bagus sih bajuna euy. Tah, Palestina menta hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menanyakan mengenai hukum mencicipi makanan Ustaz, karena ketika berpuasa mencicipi makanan, ketika berbuka puasa kan pasti ada juru masaknya atau ibu kita yang memasak. Nah, bagaimana hukumnya ibu kita itu ketika menyiapkan makanan untuk berbuka puasa dicicipi? Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah ada dalilnya boleh mencicipi atau tidak? Ah, ngasaan mah kudu make dalil. Sad sian teu karasa uyahna nya asaan we. Tuh, ciduhkeun. Kan ibu saya juga. Ini mah persoalan klasik atuh, sejajar dengan hukum hitutna cai, hukum ngosok gigi, baheula mah segala batal ngorong batal. Nya, bener tuh. Cik atulah usum neon tong popoekan wae. Ieu muncul deui masalah klasik, bagaimana mencicipi makanan, mencicipi makanan ketika saum untuk menyiapkan orang makan. Urang saum nya asaan we. Dan nu membatalkan mah melampaui tenggorokan. Disebut somaya sumu sauman teh, saum teh naon? Amsaka yumsiku imsakan, menahan anil akli wasyurbi wagosianin nisa. Mata kelamun hitut batal kela, emang bujur nginum? Disuntik wae meunang nu teu menang teka dieu, tah enak ngasaan. Nyenggis, nu penting tong ditelek ngasaan sasinuk. Siduhkeun deui tapi tong kadinya geuleuh. Ah geus cukup. Urang mah dipalidkeun ka jero entong boro ngasaan yeuh, tong boro ngasaan pasakan. Wudu wae jadi batal. Wudu biasa kekemu tilu kali dipiceun sakali nu dua ka mana? Ah, sia Ramadan. Jadi tong ngabatalkeun mah melalui tikoro mang. Ustaz kumamun ngabuburit nalian sukro ku inyuk dikituti itu kawin sih teh ngoconan betul nyantong heri atuh sing maut ker heri nyak. Jadi tebatal ngasaan mah nu penting tong diteureuy komon jeung katelana mah juga kuda lumping katel diteureuy gitu nya. Jadi bejakeun ka si mamah, mah tebatal asa entong diteureuy nya komo jeung diteureuy jeung si bapa na mah. Ya, oke, okay, next Ahwat 2. Ahwat ada? Sok, iya di koper Mang Ican ka ditu mikna. Miknu ieu lain miknu Mang Ican. Ada Ahwat? Aya tuh, nangtung tuh. Oh, ada.
sok estafet kan atau balangkan. Udah ya, nanti di sini. Salat tuh disiapkan di sini. Veronica. Kaburu imsak. Sok cia buru cia. Nepi itu mikna kadon dicaro. Dah resep. Sok, alhamdulillah. Sok, siapa dari mana? Saya Ibu Yeti. Ibu Yeti Malangganan, aing mah. Si ibu ini. Sebenarnya hadiah lo bah tiap nanya, mau diberi hadiah ini mah. Sok, Ibu Yeti, pasti bab poligami. Oh lain. Enggak, Ustaz, enggak. Siap. Sesuai dengan tema, Ustaz. Siap. Dari surat Al-Baqarah ayat 183 ya Ustaz. 183. Heeh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sok Bu Yeti. Dalam bahasa aku mah Bu Yeti we lah. Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya tanyakan Ustaz, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah puasanya orang-orang sebelum kita? Mm-hmm. Nah itu satu. Apakah bagaimana puasanya? Bagaimana puasanya orang-orang sebelum kita? Oke. Okay. Mm. Yang kedua, Ustaz, orang hamil itu dan orang menyusui itu membayar fidyah, Ustaz ya. Dan kalau sudah membayar fidyah, apakah harus qada lagi? Enggak. Karena ada yang menyebutkan harus qada lagi. Mas omeh-omeh deui kumaha. Minta penjelasan dari Ustaz. Paham. Ya, saya mah tidak, kalau udah fidyah ya saya fidyah. Saya minta penjelasan apakah yang harus dipijah dan apakah enggak, yang harus qada. Ya ya. Siap. Terima kasih Ustaz. Siap. Nuhun Bu Yati. Muka hijau lah. Bagaimana posisi dan cara saum orang-orang dulu? Nanya kena kudu kajelma bahula. Urang makit zaman no. Kudu nanya kena kakit zaman oh. Kolot bahula nuhirup kene ayuna. Ada bu, seperti saum Daud, saum seling sehari. Ada dulu saum wisol, saum yang tidak ada sahur dan buka. Ditentukan harinya. India juga punya tapa berata. Jenis-jenisnya beda. Ta saum nu dimaksud ku Al-Qur'an kutiba alaikum siyama, saum dicontohkeun ku Nabi. Ya. Tapi boleh kita saum Daud? Itu mah boleh. Da dipiwarang ku Nabi kalau mau saum agak getol ikuti saumnya Daud. Urang lain saum Daud, salat Daud, kamari salat ayeuna henteu. Ya. Jadi beda, Bu, cara saum yang orang dulu di kitab-kitab sebelum Quran dengan saum yang dimaksud oleh Quran yang dicontohkan Nabi. Jadi sudah tidak berlaku deh teman lain saum agama orang. Udah di Kristen ya aya puasa, di Yahudi ya aya puasa. Mereka ibadahnya hari Sabtu. Kadang ada syariah saumnya itu hiji. Nu kadua, Ustaz, apakah orang hamil atau menyusui cukup dengan fidyah? Apakah sudah fidyah sudah fidyah harus qada lagi? Ibu geus wudu teu kudu tayamum. Sama seperti halnya tayamum yang geus teu kudu wudu. Eta teh rukhsah keringanan bagi yang hamil atau menyusui anak 8 bulan nyusuan ya nyusuan seberapa tahun 2 tahun itu nutrisi harus jelas nya kena bapana mah nya orok ieu mah nya harus jelas ini kapotong ku saum kan Nabi ge apalun kondisi umatnya maka yuti kunahu. Nah, ganti we ala to'amil. Ganti kudahareun nu biasa kurang didahar, biasa sapoe 150.000 dahar. Bikin ka fakir miskin jatah dahar urang eta teh wayahna. Berarti mun 150.000 kali 30 poe kalikeun we sakitu tong lebar. Lamun embung boga dosa. Mun lebar duit nya qada, tapi iraha kan boga anakna setahun sakali. Nah, ini namanya bedanya farodo jeung kataba. Farodo mah paridoh, pardu. Tidak ada qada. Seperti sholat tidak ada qada. Teu bisa sholat mah dikodoan. Tapi saum mah kutiba. Kewajiban yang bisa ditunda. Ya. Itu Bu. Jadi geus pidia mah teu kudu qada deui. Ya. Oke.
Mana? Sudah ada? Datang? Ya, terima kasih Ustaz. Siap. Ya. Di cekelan kene mikna. Sok bae mumpung dirinya kene aya teu bikin anu sanga nu bade naros. Resep pisan anu mik Bu Yati mah. Tuh Bu di belakang tuh Bu ada Bu. Sok dengan satu pertanyaan terakhir, mana yang mau muslim masuk Islam, mana disiapkan nih di belakang podium. Sok Bu, resep pertanyaan ti awewe marah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Arsya dari Lengkong. Punten Ustaz. Siapa teh sing bener aing nyebut ngaran teh? Asyar. Arsya. Tuh kan, aing diulangi mah jadi paham. Arsya apa? Arsya Mutia. Arsya Mutia. Iya. Bae di apa ku barudak ame lancar di akad. Sok Arsya. Eh, da jodoh mah teh apa lah. Kencan marunang jodoh. Sok sa rek naros naon sa. Ini Ustadz, gimana kalau misalnya saya masih punya hutang Ramadan tahun sebelumnya dan belum sempat kebayar full. Nah, kemudian di Ramadan ini saya mau nyawalan dulu, mana yang harus dipentingkan antara nyawalan sama bayar hutang? Sama kodo. Ya, sama kodo. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Aing ngodoan mah wajib, aing nyawalan mah sunnah. Om Ela sih banget lah. Banget bersih ayo bujur amin teh. Bayar dulu lah hutang. Gak kaya. Bayar dulu hutang. Sing teka umuran. Nyawalan mah sunah. Ngodoan mah wak. Walaken ngodoan. Nya. Sekitu ya jawaban namanya. Gampang jeng saya mah nya. Sok mana? Mana? Sok. Sok teteh ke depan. Rekam. Barakallah. Ada kursi dua enggak? Biar kelihatan sama semua. Eh, assalamualaikum. Eh, belum saatnya. Sama mager atuh. Bentar teh Victoria ya namanya. Siapa? Namanya Hera Veronica Mesa. Hera Veronica Victoria tenya rambung. Duduk, duduk, duduk. Sok saya pimpin sambil berdiri aja. Sebelum akad ya. Ya akad, registrasi masuk Islam teh akad. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, kudu make dalil wae, kudu jelas akadna. Boleh memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Boleh, kenapa Anda ingin masuk Islam, Teh Sa, Veronica? Saya dulu kenalnya udah lama, menelepon ternyambung, Veronica. Sok, kenapa? Kenapa Anda memutuskan masuk Islam? Ya, yang pertama kan, mama saya Islam. Oh, mama. Ya, terus pernah waktu itu mama bilang, anak mama semuanya beda agamanya. Terus kalau enggak, ntar kalau mama masuk surga siapa yang nolongin, itu. Itu aja alasannya. Ya, yang kedua, kalau emang berjodoh gitu kan sama pasangan. Kalau berjodoh sama pasangan kan enggak mungkin beda agama juga. Oh, jadi mengikuti dia. Gitu. Asli Sunda? Campuran. Campuran mana? Sama Korea. Oh, Korea. Saya besok ke Korea. Ya, apapun latar belakangnya, kata Nabi, yasir wala tu asir. Permudah, jangan dipersulit. Bashir wala tu napir. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Ada beberapa hal yang harus disegerakan. Satu, maksiat cepat tobat. Waktu sholat cepat kerjakan. Kematian cepat kuburkan. Utang cepat bayar. Orang mau masuk Islam nanti ngobrolnya. Cepat Islamkan, karena ajal gak tahu ya. Teh siapa namanya? Hera Veronica Meisin. Hera Veronica Meisin. Hera Veronica Meisin. Bismillah ya bulat, karena masuk Islam bukan main-main. Saya tanya sekali lagi biar semua dengar, motivasinya apa nih masuk Islam? Karena mama. Karena mama. Oke, baiklah tidinya lagi.
Sebenarnya nggak boleh masuk Islam karena seorang, harus karena Allah. Tapi mungkin wasilahnya mama, doa ibu yang diijabah, ya. Dan mudah-mudahan dengan muslimnya Anda sebentar lagi Anda bisa mengangkat harkat, martabat, derajat orang tua Anda yang mungkin papa belum muslim, ya. Doakan papa sekalian nanti, semoga papa ada dalam frekuensi yang sama. Sok bantu ya, kita yang sudah Islam lama istighfar dulu biar dapat berkahnya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga Islamnya istiqomah, ya. Sok teteh ikuti saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Dan Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi berdasarkan ilmu bahwa tiada ilah tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi berdasarkan ilmu bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. La ilaha illallah wa daula syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatmu bagimu, dan telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Sok berdoa. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Doakan biar hidayahnya tidak dicabut lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati sabit qulubana ala dinika tetapkan hati setiap kami tetap dalam agamamu ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika wahai zat yang membolak-balik hati tetapkan hati setiap kami dalam taat kepadamu. Semoga istiqomah. Amin ya Allah. Nanti awal-awal minta doanya, beliau seperti bayi yang baru lahir, doanya didengar, apapun hajatnya diindahkan oleh Allah. Maka doakan mama, ayah, semoga teteh menjadi jalan mereka masuk surga, ya. Amin. Sambut mereka, mualaf itu yang harus dilembutkan, jangan digalak-galaki, traktir, dahar, jajan, puaskan, ya. Teteh selamat ya, Anda saudara kita hari ini, ya. Ada apa-apa kirim ke alamat di bawah ini, ya. Oke, semoga istiqomah. Teteh mengga dicanakan tuh. Nah, pahala mengislamkan orang itu nggak sederhana. Semoga yang hadir menyaksikan keislaman Tehera, semoga sama dapat fadilah yang sama, ya. Maka dakwah, terus dakwah, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberi
bukan mencaci, mencintai bukan membenci, mendaki bukan mendengki, menjadi pelopor jangan jadi pelapor, menyayangi bukan menyayangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini luar biasa menjelang Ramadan, ada yang masuk Islam, saudara kita. Berhenti berhoak, berhenti saling mencaci, berhenti berdebat, berhenti saling mendengki, satu bersatu bersaudara. Saatnya pulang ke Allah dengan hati yang bersih. Setuju? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini hati kita, batin kita bisa bersih. Idul Fitri, kembali fitrah. Jazakallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf sebelum Ramadan tiba saya banyak bicara, tentunya mulut lebih dekat ke telinganya. Semoga Allah memaafkan, Anda memahami saya manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Saya Happy Effendi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Happy Effendi atas nama keluarga tanpa disponsori Marjan dan Hengguan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.